Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan anda termasuk saya dari perut ibu tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan kita bisa mendengar, bisa melihat dan punya hati agar termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini adalah di antara anggota tubuh kita yang banyak dimanfaatkan teman-teman. Maka hendaklah kita gunakan untuk belajar. Karena dengan belajar kita akan faham bahasanya betapa banyak nikmat telah Allah berikan. Sehingga kita pun akhirnya banyak bersyukur. Syukur dalam bentuk pengucapan lisan, dalam bentuk keyakinan hati dan anggota tubuh yang lain. Semoga kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.